12. Hello all, selamat datang di ulasan Evo Delete. Kayaknya gue udah lama banget kagak bikin konten ini. So, apakah kalian sudah mendapatkan card bervisual nyebelin ini? Kalau sudah, selamat, kalian sudah mendapatkan card yang OP parah setidaknya untuk gue. Bukan hanya visualnya yang nyebelin dari card ini, tapi skillnya juga nyebelin. Evo Delete ini memiliki skill yang bernama Landmark Seed atau bibit landmark. Cara mengaktifkan skill ini cukup hanya kalian membangun area, maka nanti akan muncul bibit landmark ini secara random di arena. Ya, semudah itu. Akan tetapi, yang jadi permasalahannya adalah skill ini memiliki persentase 90%. Wow! Ini jelas persentase yang sangat tinggi untuk sebuah skill card di LGR selama ini. Jika kalian membandingkan persentase skill bibit landmark antara card Dark Beyond dan Evo Delete, kalian akan melihat perbedaan yang sangat jauh di antara kedua card ini, yaitu perbedaannya 55%. Wow! Ini perbedaan yang sangat jomplang parah. Jadi, jika kalian membangun area sebanyak 5 kali, hanya satu di antara 5 itu yang gagal memunculkan bibit landmark. Jir, ini card OP parah sih. Apakah card ini overpower, imba, dan tidak ada counternya? Tentu saja ada lah, tidak mungkin game merilis card tanpa pertimbangan itu. Ya nggak? Jadi ada berbagai macam cara untuk mengcounter card ini. Mungkin gua akan menjelaskan beberapa di antaranya. Bombing Copy Drone. Pena ini bisa mengcounter combo spam bibit lemak dari Evo Delete atau juga bisa menghapus bibit lemaknya untuk mencegah fast TTL. Compression Guardian Drone plus Black Hole Thanos. Skill bibit lemak ini tidak bisa kalian kontrol sesuka hati karena sifatnya random. Jadi kemungkinan muncul peringatan compression sangat besar. Jika kalian jalan di turn kedua namun lawan membawa BH Thanos, percayalah kalian tidak sedang baik-baik saja. Kecuali kalian bawa pendant anti BH. Tarot Card, skill hancurkan bangunan. Pendant ini juga bisa mengcounter bibit landmark dari Evo Delete. Namun dengan satu syarat, Evo Delete-nya tidak membawa Guardian Drone. Ya itulah 3 cara counter combo spam bibit landmark Evo Delete. Jika kalian mau menambahkan, silakan komen-komen di bawah. Yaudah, mungkin itu aja ulasan untuk Evo Delete dari gua. Sebenarnya ini soal tentang set yang lu bawa dan set yang lawan bawa. Karena sebagus apapun card dan setnya, akan percuma jika ketemu lawan yang bisa mengcounter set kita. Ingat, tidak ada card dan setnya yang aman. Stefan out.